7 April 2020, Pelabuhan Ternau menjadi saksi perjalanan dua makhluk ciptaan Allah yang paling aku sayang, ibuku dan adikku. Kala itu mereka hendak pergi ke Alor dikarenakan ada undangan sekaligus mengisi waktu luang. Namun sayangnya aku tidak ikut dikarenakan aku harus tetap menjalankan kewajibanku sebagai seorang karyawan. Bagaimana lagi? Sudahlah. Dan pada akhirnya aku sendiri di rumah yang sepi tanpa ada yang menemani. Awalnya ibuku bilang bahwa mereka hanya pergi 3 hari saja. Namun Allah berkata tidak. Pandemi COVID-19 semakin merajalela sehingga membuat pelayaran pun ditunda. Entah mengapa kala itu ku teringat apa kata Dilan, bahwa rindu itu berat. Dan memang betul, itu yang aku rasakan saat ini. Ibu, aku rindu. Seiring waktu berjalan dan doa yang terus aku panjatkan, alhamdulillah, akhirnya Allah memberikan jalan keluar. 18 April 2020, bunyi telepon membangunkanku. Ternyata yang menelpon adalah ibu. Katanya, sebentar siang kita akan bertemu. Senangnya. Seperti biasa dan tanpa terasa, waktu duhur pun tiba, menandakan waktu untuk beribadah dan ibuku yang sebentar lagi akan tiba. Dan tanpa menunggu lama, Bandara El Tari menjadi titik temu untuk menumpahkan rindu. Ibuku, adikku, mereka pulang. Senangnya. Ya, semuanya pulang. Terima kasih ya Allah. Nah, assalamualaikum. Akhirnya tiba di Kupang. Wih, bagai ya, naik pesawat begini bagai ya. Mau beli bisik naik kapal. Apa? Santago yang takuyu. Lihatlah, tak?